Putra Jepang, seorang model cantik yang menjadi perhatian dunia internasional setelah mengaku di televisi jika ia terlahir sebagai seorang pria. Ia adalah Kayo Sato. Pria kelahiran 26 Desember tahun 1988 itu menjauh dari keluarganya dan kemudian hidup mandiri sebagai seorang model. Walaupun telah melakukan operasi kelamin, namun Kayo dengan tegas menolak tudingan jika ia melakukan operasi plastik, khususnya bagian wajahnya. Paras wajah ayunya itu adalah masih asli. Hanya dengan polisan kosmetik dan kecantikan natural lah yang membuat Kayo Sato tampil cantik meski tak pernah dioperasi plastik sekalipun.